Halo Maxiverse, Doni di sini. Selamat datang di channel Maxi Pro Indonesia. Di video kali ini kita bakal unboxing sebuah mesin laminasi, yaitu mesin laminasi ML360ST. Penasaran? Sebelum itu, klik tombol subscribe di sebelah kanan video ini karena kita membahas seputar mesin digital printing. Tanpa basa-basi, oke, kita langsung unboxing mesin ini. Let's go ting. Kita akan mendapatkan unit mesin yang tentunya sudah di-wrap agar aman dari goresan dan terbebas dari debu. Manual book, 2 buah asrol bahan, kaki roda 4, 4 buah penopang asrol, kabel power, dan screw untuk merakit mesin ini. Lalu, bagaimana cara merakit mesin ini? Tenang, merakit mesin ini cukup mudah. Pertama, kita rakit kaki mesinnya, pasangkan sambungan rangka kaki pada kedua kaki mesin. Pastikan kedua titik ini bertemu. Lalu rapatkan dengan skru menggunakan kunci L. Lakukan hal ini pada kedua rangka kaki mesin. Lalu, letakkan mesin laminasi 360ST di atas meja yang sudah kita rakit. Pastikan 4 buah rubber feet yang ada di bawah mesin masuk ke dalam 4 lubang yang ada pada kaki mesin. Selanjutnya, pasang penopang asrol. Pastikan 3 lubang skru pada penopang bertemu dengan 3 lubang skru pada mesin. Lalu, kunci dengan skru menggunakan obeng plus. Yang terakhir adalah memasang asrol pada penopang roll. Pada setiap asrol terdapat bagian-bagian seperti asrol, core roll besar untuk bahan 1000 meter ke atas, core roll kecil untuk bahan 200 meter ke bawah, dua sisi teflon roll, per pengencang roll, dan tuas pengencang roll. Untuk memasang asrol, pastikan skru yang ada di tengah-tengah kedua teflon roll berada di dalam ruas penopang roll agar teflon roll tidak berputar. Nah, cukup mudah kan? Bagi kalian yang masih belum paham cara pemasangannya, tanyakan di kolom komentar di bawah. Oke, sekian dulu video unboxing laminasi ML360ST. Buat kalian yang suka, jangan lupa untuk klik tombol like. Buat kalian yang ingin bertanya-tanya tentang mesin ini, jangan lupa untuk tinggalkan komentar Anda di kolom bawah. Dan kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di kanan video bawah ini. Oke, terakhir nama saya Doni. Sampai jumpa di next video. Bye.